Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para murid-muridku, mulai dari santri-santriwati tahfiz dan murid-murid yang lainnya, dan kepada seluruh warga Kalsel, pada kesempatan ini aku mengucapkan tahiyah atau salah kata selamat pada melaksanakan puasa Ramadan dan minal aidin wal faizin. Selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Kemudian pada kesempatan ini aku menguatkan lagi karena berkenaan beberapa daerah di Kalsel sudah diperlakukan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Nah, aku menghimbau untuk mentaati macam apa yang sudah dianjurkan dan disuruh oleh pemerintah. Mulai banyak di rumah aja, kemudian kalau keluar selalu pakai masker, cuci tangan, dan selalu apabila ada di tempat-tempat yang ada orang, jaga jarak. Kemudian juga pemerintah sudah menyuruh untuk sholat berjamaah Jumat di rumah, itu diganti dengan sembahyang zuhur. Nah, taatilah. Kemudian nah, untuk hari sholat hari raya juga disuruh di rumah. Nah, taati. Karena ujar Quran, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Nah, di ini ayat Allah Ta'ala memanggil kepada orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa? Karena memang ini suruhan, apabila orang yang tidak beriman tidak akan mau menurut. Yang menurut itu siapa? Orang yang beriman. Karena itu diawali dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Seperti Allah Ta'ala memerintahkan mewajibkan puasa dengan memulai panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Karena masalah puasanya adalah masalah keimanan. Perbuatan puasa ini adalah perbuatan yang dari keimanan. Sampai-sampai apabila orang puasa, apabila dia tidak mengatakan bahwa dia puasa, satupun tidak ada yang bisa mengetahui bahwa dia itu puasa. Ada tahu. Sebaliknya orang yang mengatakan puasa bisa aja bohong. Di hadapan orang-orang dia puasa, tapi begitu sendirian bisa makan, bisa minum. Nah, berarti puasa ini adalah puasa yang tidak ada yang bisa mengetahui kecuali Allah Ta'ala. Nah, dari keimanan. Nah, begitulah masalah ketaatan. Taat itu adalah bukti iman. Nah, karena itu di ini ayat Allah Ta'ala memulai ya ayyuhalladzina amanu. Atii'u Allah, taatilah Allah, dan taatilah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum, dan pemerintah yang dari golongan kamu. Nah, pemerintah kita sudah dari golongan orang Islam. Jadi benar-benar taati ini. Dengan berkenaan sudah diperlakukan PSBB mulai dari Kota Madia, Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Berita Kuala, apa yang sudah diperintahkan, dianjurkan oleh pemerintah taati, karena seluruhnya untuk kemaslahatan kita. Supaya apa? Supaya ini wabah corona cepat berakhir. Jadi taati. Nah, pemerintah juga menyuruh sembahyang hari raya itu di rumah. Nah, taati. Sembahyang hari raya ini sunnah muakkadah, sunat yang dikuatkan. Jadi jangan sampai tidak mengerjakan. Nah, mengerjakannya bisa di rumah dengan 2 rakaat seperti biasa, seperti sunat-sunat biasa. Nah, surahnya setelah Fatihah, apabila tidak hafal sabihis, ya cukup dengan qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian rakaat kedua, setelah Fatihah, surahnya yang pendek, qul huwallah. Yang penting jangan meninggalkan. Jangan meninggalkan mengerjakannya. Nah, tetap mengerjakan. Nah, di mana? Ya di rumah aja. Itu yang paling di bawah. Nah, kalau yang paling afdal itu karena ini berkenaan larangan pemerintah, ya sudah kita tinggalkan, ya kita kerjakan, kita laksanakan yang biasa 2 rakaat seperti sunat biasa. Kemudian pada kesempatan ini aku menyampaikan kepada seluruh santri-santri tahfiz tentang acara haul, acara malam haul di Kalampayan tahun ini ditiadakan. Kemudian yang ketiga, pada tahun ini karena di Kabupaten Banjar sudah berlaku PSBB, nah maka untuk hari raya tahun ini aku tidak membuka, tidak menerima tamu hari raya pertama dan hari raya kedua. Tidak menerima karena kita Kabupaten Banjar sudah diperlakukan PSBB, jadi kita mentaati pemerintah. Nah, dengan itu kita sudah mau apa? Apabila sudah disampaikan, maka aku dengan berjauhan, kita saling mendoakan, saling mendoakan, kemudian dengan jauh kita masing-masing berdoa. Mudah-mudahan keseluruhan kita diberikan Allah Ta'ala kesehatan, keselamatan, dan mudah-mudahan diberikan lagi tahun-tahun yang akan kita jalani lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, inilah yang bisa aku sampaikan. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.